kita semua lagi gitu guys. Menunggu kedatangan Wapres guys. Pada siap-siap dengan kamera ya tuh udah datang. Ada polisi yang datang, para wartawannya. Wapres tidak mau masuk ke pasar kawan. Bersama Bapak kita, Pak Bupati kita, dan Pak Riza mendampingi Wapres untuk ke pasar. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Pak Wapres RI kita sampai ke Kobuali Bangka Selatan untuk meresmikan pasar Kobuali kita guys. Bangga banget guys, keren guys. Jadi kita masih menunggu beliau untuk masuk ke dalam ya. Guys, ada Bapak Gubernur di situ. Tuh guys, memasuki ruangan, tapi di situ dijelaskan dulu ke Pak Wapres apa yang di Bangka Selatan itu Togwalis yang sudah kita dari tabang buat kita itu mengerjakan apa aja di situ. Dari jembatan kalau nggak salah kemak tadi omongannya ya sama pasar Togwali itu lagi menjelaskan kegiatan apa aja yang sudah dilaksanakan di Bangka Selatan ini guys. Memang ada kelihatan ya guys ya, jadi Bangka Selatan kita sekarang ini udah makin maju guys, dari tempat wisata, dari jalan yang di arah mana udah bagus sekarang ya guys. Kalau di jalan kota kita udah bagus ya. Ya semangat buat Bapak Riza kita, Bapak Bupati kita, masyarakat semuanya tentunya ya. Dukung selalu Bapak Bupati kita ya guys. Ya ini apa pas Pempers namanya ya. Kalau ada salah kata maaf. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Aku ini apa tuh pakai kamera belakang guys biar aku ini aku berjalan sama beliau gitu loh guys. Ngakak kan guys, aduh ngakak guys. Malum guys ketemu sama Wapres gitu loh ya kan, orang penting guys. Kapan lagi guys kita ketemu dengan Wapres datang ke Togwali Bangka Selatan loh guys. Nah di sini Pak Wapres lagi kasih jalan ya tentang pasar Togwali, pasar gelangan ya, kita dengarkan ya. Disebut dari kekuasaan Bapak dari Indonesia atas rahmat dan karunia-Nya kita bertemu dalam acara peresmian revitalisasi pasar Togwali di Kabupaten Bangka Selatan dan pelaksanaan Pilpres jalan daerah kita, guys. Di Provinsi Bangka. Jauh tidak bisa melihat. Hadirin sekalian, keberadaan pasar rakyat merupakan salah satu indikator penting perjalanannya dinamika ekonomi nasional yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pak Mahfud, amin.
Pasar menyediakan akses bagi masyarakat. Pasar Pak Jokowi, peresmian Pak Maruf. Assalamualaikum. Keren, Bangka Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, dan Bupati Bangka Selatan untuk dapat mendampingi dalam acara penekanan tombol sirine. Terus Ibu, apa tuh? Aku nggak tahu tadinya jelas. Baik, kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Pasal terbalik sudah di. Dan selanjutnya kami persilakan untuk dapat menuju ke. Dan juga Pak Wapres juga menandatangani. Tuh, ada dua tempat ya yang ditandatangani sama Pak Wapres. Jadi, Pasar Tobali sudah sah dibuka hari ini tanggal 10 September 2024. Pasar Tobali diresmikan. Semoga dengan adanya Pasar Tobali baru ini bisa membantu para UMKM ya, laris manis tokonya, banyak pengunjungnya, apapun yang dijual itu laris manis. Bye bye.